gimana? Sama nih Pak, punya dulunya. Jadi gini ya Bapak ya, alhamdulillah saat ini Bapak sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji di Kabupaten Tanah Laut dengan Bapak terimanya bukti surat pendaftaran ini Pak nggih. Jadi tolong ini nanti di laminating Pak lah barengan dengan yang bukti setoran awal ini. Jadi ini adalah bukti setoran awal, ini adalah bukti pendaftaran, tolong untuk di laminating untuk berdampingan saja Pak nggih. Nah, jadi supaya jadi, hemat. Jadi akan satu kan? Nggih, jadi akan satu ini aja Pak. Masalahnya di dalamnya sini ini ada bukti transfer, biar saja di dalam nggih. Jadi untuk selanjutnya karena sepertinya memang masih agak lama Pak ya. Jadi untuk pemberangkatan, jadi kita untuk tidak melupakan bahwasanya kita untuk selalu berdoa semoga selalu dalam kesehatan dan tetap dalam kekuatan kita menjaga niatan haji kita nggih Pak nggih. Amin. Untuk ibu tadi ada yang ganti nomor handphone tadi kayak apa kisahnya? Atau nomor yang ini saja? Nomor itu aja deh. Oh gitu. Nah ya. Jadi untuk selanjutnya Pak lah, jadi itu yang kakak sampaikan ini nomor WhatsApp juga kalau nggih. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan nantinya kita bisa berangkat haji dalam keadaan sehat dan pulang menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Oke, sampai di sini ada yang Bapak Ibu tanyakan? Anu tadi kok secepatnya jual kata Pak Bapak. Apanya? Kartu keluarga tadi diperbaiki. Sebenarnya gini Bapak, itu kan kita dalam tiap bulan itu ini kan dikumpul Pak dalam dokumen itu. Jadi kalau memang bisa diselesaikan di dalam bulan ini, selesaikan bulan ini gitu. Masalahnya kalau sudah masuk di bulan berikutnya sudah masuk ke kotak yang lain nantinya kami bongkar-bongkar lagi. Nggih, karena satu bulan kan kita kemas Pak, satu bulan kita kemas gitu. Nggih, kan masih ada waktu 2 hari lah ya. Ya mudah-mudahan bisa lah, wong cukup mudah saja sekarang untuk di desa itu. Nggih. Bawa pulang Pak, disimpan. Ini biar aja di sini. Nggih, karena untuk kelengkapan di sini. Nggih. Ya, makasih. Nggih.